kita ni membesar kita ni dalam tempoh dia membesarlah. Jadi rugilah kalau kita buat kesilapan yang akan menyebabkan kesannya pada ketika anak-anak kita besar nanti. Jadi kadang kita selalu sebut tentang anak-anak yang kita kata kita nak anak yang soleh, tetapi sebenarnya lebih aula ataupun lebih utama yang kena soleh dahulu lah mak bapak ni. Ayah ni kena soleh, ibunya kena soleh dulu lah, barulah boleh melahirkan anak-anak yang soleh. Jalan-jalan untuk ke syurga insyaAllah. Mudah-mudahan apabila kita mengorbankan sedikit masa lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberi lebih daripada apa yang kita lakukan insyaAllah. Saya akan terus saja kepada subjek kita. Kamu nak jadikan anak kita ni hamba Allah yang baik. Ini tujuan hamba Allah yang baik. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Pertama, jadi hamba Allah yang baik. Yang kedua, nak jadikan anak kita ni khalifah yang memberi kebaikan. Nak didik anak kita supaya dia taat kepada Allah sebagai hamba Allah, jadi baik, jadi soleh. Kelakuan jadi baik, akhlak dia jadi baik, dia jaga solat peribadi dia dan sebagainya. Sifat-sifat mahmudah ada, sifat-sifat mazmumah, pemarah pun tak ada. Ini yang dikatakan hamba Allah yang baik. Tapi tak cukup, dia mesti jadi khalifah yang memberi kebaikan. Tadi soleh, yang ini sebenarnya jadi musleh. Soleh wa musleh. Nak jadi soleh, nak jadi baik, ya, kena ada ilmu agama. Ilmu tauhid, ya, ilmu tentang ibadah, tentang akhlak dan sebagainya. Tapi nak jadi khalifah tak cukup, kena ada ilmu sains, kena ada ilmu teknologi, kena ada biologi, kena ada chemistry, kena ada ekonomi, kena tahu fizik dan sebagainya. Jadi kita dah nak tahu dah niat awal-awal dia, kita hantar ini ilmu nakli. Ini ilmu nakli ni apa? Dia nak jadi hamba Allah yang baik. Dia kena kenal Allah, dia tahu nak beribadah kepada Allah, dia ada akhlak yang baik. Kemudian kita hantar sekolah, dia hendak ambil pula ilmu akademik. Ini nak jadi khalifah yang memberi kebaikan. Dia nanti nak jadi, orang kata kalau dia nak jadi profession, dia STEM tadi, apa dia? Science, teknologi, engineering kan? Matematik, semua ini adalah untuk siasat dunia wa iqamatul din. Siasat dunia wa iqamatul din ni apa? Mengurus takdir dunia dengan mengikut SOP yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita asal. Jadi artinya nanti kalau dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi katalah jadi jurutera. Dia jadi jurutera yang hamba Allah yang baik, dia solat, dia jadi jurutera yang khalifah yang memberi kebaikan di dalam kerjanya melalui bidang kejuruteraan. Jadi nanti apabila dia dalam bidang kejuruteraannya, ya, dia tidak makan rasuah, dia tidak melakukan perkara-perkara yang orang kata tak ada integriti. Sebab apa? Dia ada jiwa hamba Allah tadi dan jiwa khalifah tadi ada. Subhanallah, kita takut yang sekarang ini, ya, sebab anak-anak kita terdedah kepada temptation atau godaan-godaan di dalam pekerjaan kita banyak. Anak saya, misalnya itu contoh saya buat contoh. Pernah saya minta berhenti di satu tempat, bijaksanaan yang berbeza. Boleh faham, orang ini jadi ini. Artinya dalam sistem pendidikan Islam, artinya bukan orang yang jadi engineer itu berjaya, orang yang jadi postman itu bodoh, gagal tak. Asalkan dia jadi hamba Allah yang baik, khalifah yang memberi kebaikan, dia berjaya. Jadi jangan infir ya. Kadang-kadang kita tengok Allah, tapi sekolah tetap di sekolah. Sebab sekolah melatih dia supaya dia rajin, supaya dia ada azam. Tetapi pencapaian dia kadang-kadang tak seperti mana yang lain, betul? Sebab Allah pilih jalan yang lain untuk diri dia. Sebab tu saya tak suka juga. Oh, ibu Misari, dia menang gelaran ibu Misari kerana anaknya ada 7 orang. Jadi doktor, jadi engineer, jadi ini. Inilah ibu Misari, semua anak dia semua. Yang anak tadi, ibu yang ada anak macam ini, ada macam ini. Kadang-kadang anak yang tidak ada pekerjaan tu, itu yang menjaga dia dan mendoakan dia. Itu sebenarnya ibu yang Misari yang melahirkan anak yang soleh. Perspektif kita mesti ubah. Sebab itu kaedah kita sekarang ni ialah macam mana kaedah kita nak didik anak-anak kita ni. Daripada umur dia 7 tahun ke bawah, fasa yang pertama 14 ke bawah, kemudian